I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. Datangnya Gabriel Perez ke skuad Persib Bandung menjadi perbincangan yang ramai di kalangan Boboto. Bahkan pemain asal Sabah FC itu terus santer dikaitkan dengan Pangeran Biru. Pasalnya pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bisa memperkuat lini belakang Persib Bandung untuk memenangkan Liga 1 musim ini. Performa Persib Bandung sedang bagus-bagusnya usai ditangani Bojan Hodak karena tak terkalahkan dalam 12 pertandingan. Persib Bandung kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga 1. Untuk mempertahankan performa tim, Persib butuh asupan pemain yang mampu mengangkat semangat, apalagi setelah Putu Gede dilepas dan bergabung ke Bhayangkara FC. Selepas hengkangnya Putu Gede, Persib disebut tengah mengincar pemain di lini belakang, dan nama Gabriel Perez menjadi salah satu pemain yang menjadi incaran Persib Bandung. Hal yang bisa memperkuat Persib bisa mendatangkan Gabriel Perez karena saat ini peluang transfernya cukup tinggi, yaitu sekitar 88%. Tak hanya itu, Gabriel Perez juga mengunggah foto dirinya yang merapat ke Persib, melalui instastory akun Instagram pribadinya. Tak ayal, unggahan Gabriel Perez itu menjadi perbincangan hangat di kalangan Boboto.